warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime. Dan juga kebetulan ini adalah anime baru dan udah aku tunggu-tunggu banget sih animenya. Dari sebelumnya aku udah spoiler sih, aku udah ngereaksiin trailernya, yaitu adalah Sono Bisuko Koi Dol Koi O Suru, bukan sih bahasa Jepangnya, dan bahasa Inggrisnya adalah My Dress Up Darling. Jadi seperti yang aku bilang, aku pasti bakal ngereaksiin ini, dan fix sih, fix. Dan juga aku menantikan untuk Spy Family pastinya, tapi karena belum, jadi aku akan mereaksi dulu mulai dari yang ini ya, My Dress Up Darling ini. Dan kira-kira nih di episode 1 tuh bakal ada apa aja informasi yang didapat di sini, dan tentang pastinya tentang Gojo dan juga Marin pastinya ya. Oke, tunggu lama-lama kita langsung saja karena aku juga penasaran banget. 3 2 1 go. Nah, ini dia Gojo ya. Jadi pertama kali waktu pas ngelihat boneka apa ya istilahnya, kayak boneka Hana Matsuri itu kakeknya yang memperkenalkan gitu. Kire. Oh, dari kecil ternyata sudah dididik, sudah dilatih gitu ya supaya bikin, bisa bikin boneka. Oh. Eh? Oh, itu adiknya kalau nggak salah. Oh, dia di kayak, waduh, Wacan, kok benci? Kayaknya gara-gara itu sih, dia jadi kayak suka menyendiri gitu. Ohayo. Oh, dia ngucapin selamat pagi ke bonekanya dong. Waduh. Seseorang yang hidup di dunia yang berlawanan denganku. Oke. Ini dia ya. Wow, banyak banget. Kayak di rumah semuanya itu deh. Emang, oh, kakeknya kan emang pengrajin ya, pengrajin boneka gitu. Gojo Wakana. Ini lebih kayak ke romcom gitu ya, romance komedi gitu. Ji-chan. Oh, 48 tahun cuy. Berarti udah umur berapa itu kakeknya? Kayaknya dari umur 20-an deh kayaknya. Kutebak kayaknya sekarang umur kakeknya 60 apa 70 gitu sih. Waduh. Loh? Salah orang, Begun. Malah salah orang. Terima kasih.
Menyendiri. Oh, taruh di sini. Waduh. Joel, tiba-tiba. Ow. Marin, kenapa sih? Itu pasti bekas ini sih, tinta. Tulang benar, cuma tinta. Iya, gadis populer lah ya, gitu istilahnya. Dunia yang berbeda dariku. Berbeda banget 180 derajat. Oh, jadi Marin tuh kayaknya kerja part-time di salon gitu gak sih? Oh tuh, dengerin tuh yang buat meremehkan otakku, yang norak itu kau tahu. Nah. Oh, jadi dia otomatis lagi piket kalau nggak salah ya kayaknya. Aslinya dia tuh introvert atau extrovert nggak sih? Itu jadinya kayak lingkungan dia gitu yang ngerubah dia jadi introvert. Oh, Marin, kenapa tiba-tiba Marin? Oh, ini ngebantuin Gojo. Oh. Wah. Gila, gila, gila. Marin ya, Marin. Kita menyuarakan karena udah terlanjur. Eh,
Eh, jarinya sobek lagi, aduh. Itu karena dia ini nggak konsentrasi waktu pas ngegunting. Udah tahu gunting gede kayak gitu, gunting kain kan itu. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke, mari mulai menjahit lagi, Gojo. Oke, ini dia. Waduh. Siapa sih? Gojo. Oh, dia pakai yang ini ya, yang modern ya. Ya iyalah, ya kali orang beli mesin jahit yang masih lama gitu ya. Ternyata dia pakai mesin yang ini yang baru. Dah. Ah. Oh, no. Waduh. Buset. Ngapain? Mau ngukur. Dasar aneh. Marin. Oke. Dia bikin cosplay. Minta tolong nih ke Gojo kayaknya. Bikinin.
Wah. Aduh. Au, tersingkap dah tuh itunya ya. Cizukutan. Jelas banget ya orang. Okay, paling segitu aja sih. Ini untuk first impression aku terhadap anime ini, Sonobisco Doll Koi Osuru, bukan sih? Aduh, lupa lagi nih karena saking panjangnya gitu ya. Tapi yang jelas ini benar-benar menarik sih, benar-benar menarik perhatian banget di sini, di mana dua orang dengan dunia yang berbeda, yang satu menyukai boneka kayu dan yang satu lagi suka cosplay gitu ya. Tapi masih berhubungan sama Jepang dan yang satu tradisi tradisional banget Gojo, di mana Marin lebih kayak modern gitu loh, cosplay gitu kan. Gila sih, parah banget. Ini perpaduan yang sempurna banget dan aku kayaknya sih Marin itu bakal kayak jatuh cinta gitu ke Gojo duluan gitu ya. Jadi ya bisa dibilang dia tuh kayak tertarik gitu ke Gojo, atraktif gitu. Oke. Gila sih, aku bakal enggak sabar menantikan episode-episode jadi gimana gitu ya. Dan kayaknya sih bakal banyak karakter baru gitu, pertambahan karakter baru untuk cerita ini gitu. Oke, pokoknya segitu aja sih reaksi aku untuk My Dress Up Darling episode pertama ini. Jadi buat teman-teman yang suka dengar reaksi ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.